Hari ini saya mendampingi Agus untuk konsul ke dokter. Dan kita nunggu jadwalnya kan buka dokter dari jam 6, tapi Agus dari jam 5 udah di sini. Memang Agusnya sangat tertib sekali ya. Hampir dia datang jam 5 subuh, ternyata jam 5 sore dia sudah sampai sini. Wow. Dan dokternya masuk operasi 7:30, dia dapat antianemos. Ya. Dia cepat selamat. Gus gimana? Hari ini siap kedinginan? Siap. Ini juga kenapa nggak pakai jangka panjang, Gus? Hah? Kenapa nggak pakai jangka panjang? Sakit ngelukanya ini. Makanya tuh bawa kain ajaib itu. Agus udah nggak tahan untuk segera dioperasi dan ingin bekerja kembali. Walaupun Agus buta, Agus ingin bekerja juga, Agus. Pasti. Masih ada pekerjaan buat orang tunanetra itu ada. Untuk memberi manfaat. Mudah-mudahan Agus nanti bisa lancar di karirnya di bidang mungkin punya usaha yang kaitannya dengan yang bisa di rumah kayak aplikasi atau bikin game atau apa. Tidak menutup kemungkinan juga jalur politik suatu saat nanti Agus. Tapi kapan bang mungkin Agus bisa melihat kembali? Agus bisa melihat? Ya, emang kamu masih bisa melihat lagi Agus? Kalau ada bagian dari awal apa sih yang dalam? Makanya mungkin ya. Makanya ini lagi usaha.